Alhamdulillah hari ini kita akan terus berjalan dan berjalan menelusurin lorong-lorong di Martapura. Di bulan berkah, hari-hari di mana hari-hari bulan Rasul, lahirnya Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sakit-sakit dikit lah. Itu Allah tuh kasih sayang, Bu. Assalamualaikum. Ya Allah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Tetap berbuat kebaikan orang-orang yang sengsara dari kita banyak. Semua ibu kita mau berkorban untuk anaknya. Apa jembatannya enak sudah? Sudah benar memang jembatan. Alhamdulillah. Dari jauh kami bawa untuk antum. Cuma tanda mata ya, Tuhan. Hari ini kita bisa mempersembahkan satu unit rumah untuk anak cucu Sayyidah Khadijah. Malam. Ulun kan khadam. Bukan tuan kita ini, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat Fadilah, ketemu lagi bersama saya Bang Man Mahdali. Alhamdulillah hari ini kita akan terus berjalan dan berjalan menelusurin lorong-lorong di Martapura guna kita menemukan para bunda-bunda syarifah kita yang memang biasa kita temui. Momen maulid sangat luar biasa. Hari ini adalah hari-hari menyambut di mana kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan kebahagiaan kita atas lahirnya Rasulullah, atas cinta kita kepada Rasulullah. Menurut banyak riwayat yang pernah saya baca juga, yang kita dengar juga di atas mimbar-mimbar Rasulullah, hal paling terindah untuk menyampaikan itu adalah memperhatikan zuriyahnya, memperhatikan anak cucunya. Insyaallah, mudah-mudahan dengan kita berjalan seperti ini, kita mendapatkan nadrah, kita mendapatkan madad dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan catatan sehingga kita tergolong orang-orang yang mencintai Rasul serta zuriyahnya, dan kita berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fadilah, Miladur Rasul tiba buat kita sekalian. Insyaallah berkah buat kita semuanya. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sampai ke rumah Ibunda Syarifah Fadriyah Al-Habsyi. Insyaallah mudah-mudahan ada orangnya di rumahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Enggak, Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajah yang tak asing pula. Banyak yang ditunggu. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bulan berkah. Hari-hari di mana hari-hari bulan Rasul. Lahirnya Rasulullah. Bulan di mana seharusnya kita ini betul-betul menyambung cinta silaturahmi kepada Rasulullah melalui anak cucunya, Ibu. Makanya saya ini datang ke pian ini, masya Allah, mudah-mudahan ini jadi catatan para sahabat fadilah ini, Ibu. Insya Allah, masya Allah. Sehat ini ya? Sayyid sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada nyampaikan amanah dari ada satu sahabat fadilah hamba Allah di Banjarmasin. Ada baju kayaknya, Bu. Nggih. Kayaknya sih baju bisa dipakai lah. Untuk hadiri anak nanti maulid Nabi. Alhamdulillah, insyaallah.
Mudah-mudahan dari sahabat Fadilah di Banjarmasin ini juga sama Bu, titipan mereka. Nah, gak usah nunggu. Inge emang. Ulun nih hanya ngantarkan aja Bu. Alhamdulillah ini Bu. Sama Bu ya. Ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya cuma bisa bilang terima kasih. Nggih, Bu, nggih, Bu. Mudah-mudahan Habib sehat selalu. Amin ya Allah. Amin, 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 amin. Semua hajat kabul. Amin ya Rab, amin ya Rab, amin ya Rab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu enggak keberatan kita masuk di YouTube, Bu. Sahabat melihat enggak, Bu ya? Insyaallah, masyaallah, insyaallah. Kebaikan Bapak. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Oke, sahabat Fadilah, insyaallah berkah. Terima kasih semuanya. Ya, kita ini cuma menyampaikan amanah saja, Bu. Insyaallah. Nggih, ulun terus dulu, Bu lah. Masih mau jalan ke yang lain. Oke, sahabat Fadilah, dari rumah Ibunda Saripah Fadriyah bintu Ahmad Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah, dan semuanya sahabat Fadilah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah lindungin, dan ditemuin oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah permata-permata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalian mengingat daripada anak cucunya. Saya Bangun Mahdali hanya kurir, hanya pengantar saja, menjadi sebuah jembatan cinta. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Nismurana Muhammad. Alhamdulillah ini kita sudah sampai lagi ke tempatnya para ibunda-ibunda Saripah kita. Ada Saripah Zahra Bahsyim, Saripah Nur Sehat Pakpun, ada Al-Qudsi. InsyaAllah berkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Nismurana Muhammad. Assalamualaikum. Engge Bu. Assalamualaikum. Masya Allah. Panjang umur, panjang umur. Ya Bu. Kenapa panjang umur Bu? Panjang umur bila bertemu lagi Bu ya. Alhamdulillah panjang umur. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Masyaallah. Untuk sakit kepala kegaringan nih Bang, dah zaman awak. Iya Kak Bu. Masyaallah, masyaallah. Hidup lawan. Tuh Zain. Masyaallah, masyaallah. Lain. Nah iya, sudah. Aduh ya, hidup indah bapak juga. Nah, biar tambah bagus. Untung sembahyang. Untung sembahyang Bu ya. Iya, ketinggian tadi naik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sakit-sakit dikit lah. Itu Allah tuh kasih sayang Bu. Ada yang kalah. Kenapa? Enggak lah, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Ibu enggak bosan ulun datang. Apa bosan? Di situ aja nang bosan. Kan anu Bu ini Bu ada titipan anu Bu, pakaian mungkin Ibu, baju Bu dari hamba Allah di sahabat Fadilah di Banjarmasin nah. Dan Ibu bisa dipakai Bu, bagus. Ini juga nah kesan Ibu nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Fadilah Ibu. Cuma mengantarkan itu aja Bu, kesan Ibu. Doakan kekawanan Bu ya. Ya, doakan apa sukses segala-galanya. Amin ya, insyaallah insyaallah. Amin amin ya amin amin ya Rabb. Insyaallah mudah-mudahan berkah nah kesan Ibu nah. Nah, mainnya jalah. Nggih Bu. Untung benar nih. Nang anjur nih buntung banget, buntung betulah. Nggih Bu. Nang menerima ini, bersyukur banjiran lah, buntung. Alhamdulillah Bu. Sama-sama. Nggih, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Rasulullah di Yaumil Mahsyar Bu ya. Amin, ya
Allah, amin. Enggak, ulun ulun mau ke sebelah dulu, Bu. Ada enggak Saripah? Ada. Ada lah. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Ini dari rumah Ibunda Saripah Nur Sihat Babut. Nur Sihat lah nama pian lah. Iya, tapi ditinggal aja wes nikah kalau anu ada ibu pun nikahnya tuh. Kita sehat aja, Bang. Saripah sehat aja. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Jangan lupa salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah, Masya Allah. Wah, ada enggak Saripah nih? Mesti dari sini saya lihat saya. Mesti digedor dari sini saya. Pak Saripah, assalamualaikum. Ah, ada di depan aja, Pak. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam. Masuk. Nggih. Ah, sehat pian. Ya Allah. Alhamdulillah sehat, ketemu lagi nah. Bocor kayak ini, Pak. Ini bocor. Oh. Atap sirap lah dia di atas ya. Rumah baru, Pak. Rumah lama ya, atap sirap ya. Peninggalan anu, Pak. Rumahnya ibu, kuitannya ibu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ketemu lagi berberkahan, Insya Allah. Ini Saripah, siapa pian kananya? Najmah, binti? Binti Kutsi. Kutsi ya. Ini ada titipan anu-anu Saripah. Titipan baju kayaknya dari sahabat Fadilah di Banjarmasin. Hamba Allah, mudah-mudahan dia diberikan keluasan rezekinya oleh Allah, sehat insyaallah. Lu ini cuma nyampaikan aja mana orang ini nah. Enggak punya apa-apa juga, cuma nyampaikan aja kurir lu ini, kurir. Dan dia dibalas. Amin ya Allah, amin. Ini negasan pian jua nak. Terima kasih. Sama-sama anak-anak sehat. Alhamdulillah, jualan nasinya bagus. Jualan. Oh iya, kadang sepi, kadang ramai kan. Iya kan. Banyak yang jualan juga di depan situ. Nggih. Terima kasih banyak, Lita. Nggih. Insyaallah, mudah-mudahan berkah. Saripah Najmah Al-Qudsi. Ya, mudah-mudahan berkah semua, insyaallah. Oke lah, kalau gitu ulun terus dulu lah. Masih banyak mau jalan lagi ke rumah Ibu Zahra. Mudah-mudahan ada orangnya. Nggih, ada. Ya lah. Insyaallah sahabat Fadilah, jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ibu sehat. Alhamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Habib Faizan. Habib Faisal pula Habib Syekh. Alhamdulillah. Ya Allah, Bu minta maaf bulan, Bu ya. Sama aku nak minta maaf. Ini bulan penuh berkah, bulan Maulid Ibu. Kita sambut bulan Maulid dengan mengenang Rasulullah melalui anak cucunya, melalui pian Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ngelihat pian, ketemu pian lagi nah. Bayangan aja aku ini melihatnya kadang-kadang. Nih, Bian masih ingat suara ulun nih? Ingat banar. Ingat banar, Bu ya. Melain pada orang nang lain suaranya. Suara apa jadi belain, Bu? Hah? Suaranya. Tahu, iya, ada khas pula. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan sering ketemu, Bu. Sayang aku nak ada melihat lagi kemini. Kada apa-apa, Bu, yang penting hati pian melihat ulun, Bu. Bu, ini ada titipan orang, Bu.
Dia ada titip nitipin ini Bu, kain Bu, baju. Nah Ibu nak lihat nah. Nah ini baju dititipin satu hamba Allah para muhibbin di Banjarmasin. Macam-macam. Enggak Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ketemu lagi sama Ibu. Ini juga titipan nak Bu. Ini titipannya juga nak. Banyak penerima kasih. Nah ini Bu. Masya Allah, alhamdulillah Bu. Tumatun gimana ikan ini membawa ujungnya? Enggak ada apa-apa Bu. Ulun nih khadam. Membantu aja ulun nih Bu, kurir. Ada membantu ikan itu. Ulun nih mengantarkan aja Bu. Amin ya Allah. Yang memberi ini sahabat Fadilah berbagi Bu, masya Allah mereka. Oke. Insya Allah ini juga ada titipannya nih Bu, nih Bu. Nah ini nih Bu. Nah. Terima kasih Banar. Amin ya Allah. Ya Allah. Berapa baik? Kamu berdua, kamu bertiga kan nih? Ulun. Berapa ulun bertiga Bu. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, Bu. Terima kasih lah. Nggih, ulun terus dulu Bu ya. Ya. Insyaallah berkahan Bu. Kekawanan-kekawanan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Nggih. Insyaallah berkah, jangan lupa salawat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sulana Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Fadilah berbagi, hari ini kita dari rumah Ibunda Saripah Zahra Al-Baragbah yang sudah tak melihat lagi. Namun rupanya suara saya masih dia dengar dengan baik. Insyaallah. Gemerisik hujan menjadi saksi perjalanan kita di hari ini. Insyaallah mudah-mudahan terjalin cinta kita di bulan penuh berkah. Bulan menyambut hari lahirnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung silaturahmi bersama anak cucunya. Kita persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasul, lahirnya rahmat, lahirnya Rasul, lahirnya maghfirah, ampunan bagi setiap para pendosa dari umatnya. Janji syafaatnya lahir di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semuanya berkah sahabat Fadilah. Insyaallah berkah buat antum semuanya. Mudah-mudahan iringan doa mereka buat antum semuanya diluaskan oleh Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan diberkahin seluruh keturunan antum. Insyaallah berkah, jangan lupa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.